dan ada apa penutupan tempat hiburan malam ya kak? Iya betul. Itu apa alasannya mungkin bisa dijelaskan? Pertama ini masih rencana kan, surat edarannya sudah kami buat. Ini akan dibahas di tim, surat edaran ini ada akan dibahas di tim terpadu. Jadi sama dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa itu juga diatur di Perda bahwa pemerintah dapat melakukan pemberitahuan himbauan untuk menutup sementara tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadan. Tentunya kenapa hal ini kita lakukan adalah untuk menghargai teman-teman yang sedang menjalankan puasa, yang kedua untuk meminimalisir tindak-tindak kekerasan ataupun yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan itu sendiri akibat dari beraktivitasnya tempat hiburan malam, sehingga itu juga salah satu untuk menghargai teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke. Nah, itu ada batas waktunya nggak Bu? Misalkan memang harus ditutup secara total selama bulan Ramadan atau ya. Ada renggang waktu misalkan jam sekian buka, pokoknya tidak ada. Kalau di surat edaran ini adalah memang ini penutupan sementara selama Ramadan. Selama Ramadan. Betul. Nanti setelah Lebaran baru dibuka ya? Iya, artinya ini untuk memasuki bulan suci Ramadan ya, sehingga ada himbauan untuk penutupan sementara tempat hiburan malam. Berapa hari Bu? Sebelum masuk Ramadan ini ditutup? Yang jelas selama Ramadan. Jadi 1 Ramadan sampai 30 Ramadan kita himbau untuk menutup tempat hiburan malam. Oke. Nah Bu, ini kan tentunya apa namanya mengganggu pendapatan perekonomian mungkin Bu. Nah itu tanggapan dari pihak THM sendiri setelah menerima mungkin apa namanya kan, surat. Kami belum terima respon balik dari teman-teman pelaku usaha, tetapi merujuk kegiatan-kegiatan kami tahun-tahun kemarin bahwa penutupan tempat hiburan malam selama Ramadan itu sudah pernah terlaksana. Jadi dan saya pikir teman-teman pengusaha atau pelaku usaha tempat hiburan malam pasti bijak lah terkait persoalan itu, karena hal ini juga diatur dalam Perda bahwa pemerintah bisa saja menghentikan dulu aktivitas atau penutupan sementara tempat hiburan malam untuk menghargai teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Oke Bu, terima kasih. Atas nama siapa Bu? Ibu Rahma. Ibu Rahma, jabatan? Kabid Penguatan dan Pengembangan Perdagangan. Oke.